Saya mula dalam bilang magic sejak saya berumur 9 tahun. Dan sejak tu, saya anggap yang dengan magic, saya ada satu kebolehan yang tak ramai orang ada. Dan apa yang saya boleh describe tentang magic ialah perkara yang selama ni kita anggap mustahil. Kalau kita percaya benda tu, semua benda kita boleh buat. Perkara yang paling penting dalam magic ialah imajinasi kita. Jadi, pada malam ni, kat depan saya ada juri-juri kita yang kita tahu semuanya memang hebat. Tapi, pada malam ni, saya tak nak mereka duduk diam. Saya akan bagikan mereka kepada beberapa tugas dan kita semua akan tengok siapa yang dapat tugas senang dan siapa akan dapat tugas yang susah. Abang Syed. Yes. Abang Syed. Yes. Sebab apa saya panggil nama Abang Syed sampai 3 kali? Kenapa? Abang nak tahu tak? Kenapa tu? Ayah saya betul-betul minat dekat abang. Alamak, thank you. Okay, salam. Tahu tak? Yes, sir. Ayah saya sampai terjebak. Apanya? Nak beli wife suku satu kat rumah. Oh, yo. Tapi yang penting, ayah saya tak terjebak dengan Abang Zizan lah. Yelah. Okay. Markah abang tulis juga ni. Libatkanlah dia sekali. Magic tak? Magic tak? Okay. Abang Syed. Yes. Yeah. Saya nak bagi abang... janganlah. Ha. Saya nak bagi abang Syed satu tugas yang senang je. Apa tu? Saya dah bawa satu sapu surat untuk abang Syed. Okey. Okay. Tugas abang, saya just nak abang Syed verify yang dalam sapu surat ni kosong. Boleh tak abang Syed masukkan tangan abang? Okay. Masukkan. Okey, nice. Kosong. Kosong kan? Okey. Jujur lain pun boleh tengok. Saya boleh cuba. Okey. Boleh tengok, okey. Ah! Oh. Tak apa. Kosong. Aku baru seluk tadi. Kosong kan? Kak. Okey. Ani, okay. Macam biasa. Penonton-penonton kat rumah pun boleh tengok. Kosong. Jadi, satu lagi tugas abang. Saya nak abang buat tangan macam ni. Macam ni. Okey. Terbalik. Terbalik. Saya nak abang pegang sapu surat ni macam ni. Okey, good. Okey, abang shape stick. Okey. Okey. Sampai bila? Sampai saya cakap stop. Oh, okey. Akan sampai esok. Boleh tahan ya? Okey. So, kita pergi dekat juri kita yang istimewa pada malam ni. Sebab apa saya cakap dia istimewa? Sebab dia seorang je bunga di antara juri-juri kita pada malam ni. Baik tak? Okey. Tugas kat hari ni paling senang. Okey. Sebab tu saya cakap akak istimewa. Ha. Okey. Sabar. Saya juga ada bawa satu buku. Dan tugas akak, saya just nak akak cakap stop. Kat mana akak nak? Okey. Stop. Situ eh? Confirm? Hmm. Okey. Okey, boleh tak akak tengok buku surat apa yang akak stop? Bagi tahu semua. Cakap. Ha. 78. 78. Okey. Penonton-penonton kat rumah pun boleh tengok. Jadi sekarang, tu je tugas akak. Okey. Ha, dah habis. Sekarang tugas yang paling berat. Saya. Abang Zizan. Ingat eh, markah saya tulis eh. Abang Zizan jangan risau. Okey. Jadi tengok awak yang risau sekarang ni. Okey. Pada malam ni saya nak test sama ada Abang Zizan ni power ke tak nak compare dengan Abang Syed. Okey, okay. Faham? Boleh? Boleh. Okay. Jadi, sekarang kita nak test sama ada imajinasi Abang ni lemah ataupun kuat. Wow. Kalau imajinasi Abang lemah, persembahan saya pada malam ni memang rosak. Okey. Kita kena kerjasama. Boleh. Alright. Okey, sekarang saya nak Abang tutup mata. Saya tutup mata. Okey. Bayangkan ada buku dekat depan Abang ni. Bayangkan? Bayangkan je ada buku dekat depan Abang ni. Okey. Okey. Tarik nafas. Lepas. Okay, relax. Saya tengah relax. Okay, bagus. Awak kenapa? Okay. Saya nak abang dengar arahan saya. Okay. Saya nak abang imajinasikan dalam fikiran abang. Alright. Ya, abang buka buku tu dan selak sampai muka surat 78. Dan fikir imajinasi yang abang koyakkan muka surat 78 tu. Okay. Dah koyakkan dah? Alright. Jangan terpengar Mira Fizah pula. Eish. Tak. Tak payah. Okay, bagus. Okey, dah masukkan muka surat 78, okey. Dah koyak kan? Dah. Sekarang saya nak abang bayangkan yang abang masukkan muka surat 78 tu dekat dalam sampul surat yang kosong tadi. Macam alright, semua dapat lihat memang kosong. Sekejap. Satu. Okey. Tiga, empat,
entertainment. Dah. Alright, dah. Okay. Dalam magic, macam saya cakap tadi, tak ada benda yang mustahil. Mm-hmm. Kalau kita percaya. Okay, Abang Zizan dah boleh buka mata. Saya boleh buka mata, eh? Okay. Betul, eh? Betul. Oh. Saya masih kat sini. Selamat saya. Okay. Kau tak payah tutup mata aku okay, je. Okay, Abang Zizan. Okay. Kita nak tengok apa keputusan dia sama ada imaginasi Abang Zizan ni lemah ataupun kuat. Alright. Boleh tak? Abang Zizan cek sendiri dalam buku tu. Ada lagi tak buku 178? Surat 78. Okay. Ha, saya lama lagi ke? Lenguh ni. Okay. Saya cakap ni sampai saya cakap stop. Cek ke surat. Dah tengok. Tunjuk semua apa jadi. Wow. Okay. Guys. Oh ya. Ha? Okay. Oh, hilang. Tadi, Abang Syed. Mesti kat sini. Mesti kat sini. Biasanya macam tu. Sini kan? Tadi Abang Syed dah tengok dalam ni kosong. Dah pegang tak ada apa-apa. Abang Zizan dah pegang. Yeah. Kak Rin dah pegang. Yeah. Dah penonton kat rumah semua pun dah nampak yang memang muka surat ni kosong. Okay. Jadi, okay. Abang punya penat dan habis lah. Okay, dah boleh ambil. Okay. Saya nak gunting. Okay. Dan koyak kan. Saya tak nak pegang. Saya pegang. Okay. Boleh tak? Abang Syed buka. Lepas tengok apa kat dalam tu. Biar. Kita tunjuk kat semua. Ya, betul ni. Pada asalnya, satu surat yang kosong sekarang dah ada muka surat. 78. Hei, okay. 78. Kalau kita tengok, okay. Cuba sambungkan. Betul tak? Itu buku surat yang sama. Okay. Mana? Oh my god. Dalam magic tak ada benda yang mustahil. Oh. Kalau kita percaya. Woi. Okay. Woi. Kurafat. Benda ni kurafat. Mengemang. Saya Ekal. Sekian, terima kasih. Yeah. Wow. Weh, mengemang weh, mengemang weh. Tak payah nak belik sangat buku tu. Mari kita tanya Zizan. Okey, yeah. Zizan, yeah. Berdiri Bulu Roma. Silakan bagi komen kepada adik Haikal kita. Haikal, saya suka persembahyangan tenang tetapi mengasyikkan dan membuatkan saya rasa teruja. Saya susah nak buat, orang nak buat saya teruja susah sebab saya teruna. Itu yang paling penting. Dan bila, yalah, kita tahu sekarang ni memang banyak orang kata persembahan-persembahan magic yang ada dekat YouTube, dia orang reveal kan. Hmm. So saya sebenarnya macam tengok tadi macam okey, macam mana dia nak impress saya. Tapi awak berjaya buat saya rasa teruja malam ni. Itu yang paling penting. Itu paling penting. So teknik ni luar biasa, itu je untuk saya. Tapi saya tak tahu masa saya tutup mata tu awak buat apa sebenarnya. Ha, takut dadi semua memang awak sumbat dalam tu. Okey, Syuib, udah-udahlah baca. Yalah, saya tengah ini kaji. English, tak apa. English. Kita nak suruh komen bukan suruh kaji. Okay, bagi bagi sikit pandangan. Yes. Apa yang awak rasa dengan bakat yang dipaparkan oleh Haikal kepada awak pada malam ini? Haikal, ini satu persembahan yang yang kita panggil mencurigakan. Saya mencuriga jadi, pula. Betul, mencurigakan. Saya jadi macam berfikir banyak. Saya jadi macam adakah benda ini ada bantuan. Jadi macam kita macam curious benda tu. Tapi curious. Curious. Yang hantar atas surat kurier. Kurier. Jadi tapi memang satu persembahan yang yang best, yang dahsyat sebab sometimes kita bila dalam persembahan magic ni kita cuba cari silap dia kat mana ataupun kita cuba cari macam mana dia buat trick tu. Sebab memang kat YouTube dia reveal macam mana dia buat magic ni tapi ini saya tak dapat kesan lagi macam mana. Haikal, abang tanya sikit. Haikal pernah kena interview dengan buku Mastika tak sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah. Ini sangat-sangat belum. Dia belum sampai tahap tu lagi. Okey, itu saja. Mengujakanlah awak ni. Mengujakan. Banyak sangatlah. Memberansangkan, mencurigakan, mengujakan. Okey, fikir ayat lagi lepas ni. Okey, baik. Okey, ada satu lagi bersama. Terima kasih. Tepukan untuk Haikal. Terima kasih.